Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bitadabburi ayatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Safwatuhu min bariyatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan kali ini di channel kesayangan kita yang insyaallah mudah-mudahan channel ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba bersama-sama untuk mengupas, mentadabburi dan mentafakuri firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an merupakan pedoman bagi kehidupan setiap umat, bagi kehidupan setiap manusia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa itrata ahli baiti. Sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang teguh terhadap kedua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mencoba mentafakuri firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah merupakan satu surah yang sangat agung, surah yang sangat mulia, di antara sekian surah yang ada di dalam Al-Quran. Namun kita sebagai seorang muslim hendaknya sedikit demi sedikit berusaha untuk menggali makna-makna yang tersimpan di dalam surah tersebut. Kita sebagai seorang mukmin, jangan hanya kita jadikan suratul Fatihah sebagai penghantar sahnya sholat kita, akan tetapi kita tidak mau berusaha untuk mendalami, meresapi, dan mentafakuri serta menggali hikmah-hikmah yang ada di dalam surah tersebut. Kita sering membaca surah Al-Fatihah, bahkan mungkin ini adalah satu-satunya surah yang kita hafal di luar kepala kita, yang kita hafal mungkin dengan sempurna, yang kita hafal dengan tanpa lagi harus ada kesalahan dan kekeliruan. Mayoritas umat muslim hafal surah Al-Fatihah, tapi sedikit sekali di antara kita yang mau meluangkan waktunya untuk mentafakuri firman Allah dalam surah tersebut. Oleh karena ini, mari sama-sama kita mentafakuri firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Fatihah. Dalam episode yang pertama ini, kita akan menggali ilmu para ulama berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Pertama, dari sisi turunnya surah tersebut. Kemudian yang kedua, apakah surah tersebut termasuk ke dalam surah Makkiyah ataukah surah tersebut termasuk dalam surah Madaniyah, ataukah surah tersebut termasuk golongan surah Makkiyah juga, Madaniyah juga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama dalam hal ini mari sama-sama kita dengarkan satu kaidah yang dinukil oleh Sayyidina Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran, menukil dari Syekh Ja'bari, mengatakan bahwasanya sababun nuzul atau turunnya Al-Quran, nuzulul Quran yan qasimu ila qismain, bahwasanya model turunnya Al-Quran itu ada dua macam. Qismun nazala betidaan, satu bagian ada Al-Quran yang turun tanpa harus ada peristiwa sebelumnya yang memicu turunnya Al-Quran tersebut. Artinya langsung diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada sababun nuzul. Sedangkan bagian yang kedua adalah qismun nazala akibas su'alin awwaqi'atin. Satu bagian ada di mana ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun atau diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
setelah adanya pertanyaan atau setelah adanya peristiwa. Kemudian di antara contoh dari bagian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Misalkan satu ayat yang turun setelah pertanyaan, seperti pertanyaan yang diajukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Atau dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil ahillah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang dimulai dengan kata-kata yas'alunaka atau dengan redaksi yas'alunaka, sehingga muncul pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Atau ada juga model ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tapi setelah terjadinya sebuah peristiwa, yang mana kemudian peristiwa tersebut memiliki kaitan hukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an tersebut. Seperti contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus salata wa antum sukara. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dikatakan bahwasanya pada saat itu Sayyidina Ali atau juga dari sahabat yang lain seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, karena ada beberapa riwayat atau juga riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf pada saat itu mengajak para sahabat untuk menghadiri jamuan makan, dan di situ tersimpan atau tersedia dan dihidangkan arak, kemudian mereka mabuk, kemudian mereka sholat, dan terjadi apa yang terjadi sampai akhirnya turun firman dari Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, adapun surah Al-Fatihah, ini merupakan salah satu surah yang masuk kepada bagian yang pertama dalam kaidah yang telah diletakkan oleh Syekh Al-Jabari sebagaimana dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, bahwa suratul Fatihah tidak memiliki sababun nuzul, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan surah tersebut tanpa ada kaitan peristiwa sebelumnya atau tanpa ada pertanyaan sebelumnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, apakah surah Al-Fatihah ini termasuk ke dalam bagian atau golongan surah Makkiyah ataukah termasuk ke dalam bagian surah Madaniyah? Sebagaimana kita pelajari dalam Ulumul Quran bahwa ulama memiliki perbedaan pendapat tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah. Ada yang mengatakan bahwasanya Makkiyah itu adalah surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah, baik itu sebelum ataupun setelah hijrah. Ada yang mengatakan bahwasanya Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, tak peduli tempatnya itu di mana. Kemudian surah Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah, baik itu sebelum hijrah ataupun setelah hijrah atau di luar kota Mekah. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwasanya Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrah. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah dan Madaniyah adalah yang diturunkan di kota Madinah. Lalu bagaimana statusnya dengan surah Al-Fatihah ini? Mayoritas ulama, mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang lain-lain mengatakan bahwasanya suratul Fatihah adalah surah Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini dinukil dari salah seorang ulama tafsir yang sangat agung dari kalangan tabi'in tabi'in, yaitu Sayyidina Al-Mujahid, di mana beliau mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah ini merupakan Madaniyah. Akan tetapi yang unik di sini adalah bahwa pendapat Sayyidina Mujahid yang mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah Madaniyah disangsikan oleh mayoritas para ulama dan dianggap itu merupakan keteledoran, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Husain bin Fadl, likulli alimin hafwah wa hafwatu Mujahid hadal qaul, bahwa setiap orang alim itu mesti ada kekeliruannya. Dan kekeliruan dari pendapat yang selama ini dikatakan oleh Imam Mujahid adalah bahwa salah satu di antara kekeliruan beliau adalah mengatakan bahwa surah Al-Fatihah adalah Madaniyah. Lalu bagaimana jika kita ingin mengetahui hakikat dari surah Al-Fatihah ini? Apakah dia Makkiyah ataukah dia Madaniyah? Dan bahkan ada pendapat yang ketiga, sebelum kita mentahqiq apakah ia Makkiyah atau Madaniyah, ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah Makkiyah juga, Madaniyah juga.
Artinya surah ini termasuk surah yang memiliki takarrurun nuzul, turunnya berulang kali. Sekali turun di Makkah, kemudian diturunkan lagi di Madinah. Dan pendapat ini semua diriwayatkan dari para ulama. Adapun yang mengatakan pendapat yang ketiga bahwasanya ini adalah Makkiyah dan Madaniyah juga berlandaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menamakan surah Al-Fatihah ini sebagai As-Sab'ul Matsani, bahwa di antara makna matsani adalah ma takarrara nuzuluh. Sesuatu yang turunnya berulang-ulang, ya. Sekali turun di Makkah, waktu di mana pada saat itu selesai Isra Mi'raj, dan sekali turun di Madinah ketika tahwilul qiblah atau dirubahnya arah kiblat. Kemudian pendapat yang jumhur mengatakan bahwasanya ini adalah Makkiyah dengan alasan sebagaimana dikutip atau dijelaskan oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsir beliau, bahwa surah Al-Fatihah ini Makkiyah alasannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr, dan surah Al-Hijr adalah surah Makkiyah bittifaq. Semua sepakat bahwasanya surah Al-Hijr adalah surah Makkiyah. Kemudian Allah berfirman dalam surah tersebut, walqad atainaka sab'am minal matsani, dan telah kami berikan kepada kamu wahai Muhammad sab'am minal matsani, yaitu surah Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya enggak mungkin surah Al-Fatihah ini merupakan bagian Madaniyah kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan surah Al-Fatihah tersebut dalam surah Al-Hijr yang notabene-nya adalah surah Makkiyah. Sehingga kesimpulan kita pada episode kali ini bahwa surah Al-Fatihah mengikuti pendapat para jumhur dan juga alasan yang telah dikemukakan oleh Imam Fakhrur Razi bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan termasuk dari surah Makkiyah atau surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Makkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita semua keimanan dan juga cahaya di hati kita dan taufik agar senantiasa mau untuk merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.